Kami dari relawan Kecamatan Sungai Tarak. Sekarang berada di Nagari Gurun, Jorong Apalu. Di mana masyarakat Jorong Apalu sangat membutuhkan pembukaan jalan usaha tani guna untuk menunjang membawa hasil-hasil pertanian dari lokasi lahan sawah yang bersangkutan, yang mana jalan tersebut dalam kondisi belum dibuka. Untuk itu kami masyarakat Jorong Apalu melalui kepala jorongnya mengusulkan jalan tersebut kalau bisa didanai oleh IDA karena sangat besar manfaatnya bagi masyarakat Jorong Apalu khususnya Nagari Gurun pada umumnya, dan juga jalan tersebut menghubungkan antara Nagari Gurun dan Nagari Talatanga. Lokasi sawah-sawah tersebut adalah lokasi sawah masyarakat